Jadi sejak 2022 tanggal 24 Maret Trisno ini sudah tidak sah menjadi ketua MPC Pemuda Pancasila. Hasil musyawarah cabang tanggal 29 Juli tahun 2019 adalah Trisno NKP alias Nanang Kastan Permana alias Trisno definitif titik. Dan ini bukti dari EPW. Nanang Kastan Permana alias Trisno resmi melaporkan Rudy Samin atas dugaan penyebaran informasi bohong. Nanang Kastan Permana alias Trisno didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Armi Mulyanto telah resmi melaporkan Rudy Samin ke Mapolres Metro Depok pada Sabtu 5 Agustus 2023. Pelaporan tersebut bermula dari beredarnya pernyataan Rudy Samin yang menyatakan bahwa kepemimpinan Trisno NKP di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok dianggap tidak sah. Sedangkan kata Armi telah diterangkan bahwa berdasarkan surat keputusan dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Barat bahwa kepemimpinan Nanang Kastan Permana alias Trisno telah dinyatakan sah secara hukum. Penegasan bahwa Ketua Trisno sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila yang sah berdasarkan SK dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Barat yang telah ditandatangani oleh Ketua MPW Kang Dian dan Kang Rijal. Dari bukti SK pembekuan yang telah tersebar di beberapa grup, Armi Mulyanto selaku kuasa hukum dari Nanang Kastan Permana alias Trisno melaporkan Rudy Samin dengan dugaan tindak pidana pembohongan publik, di mana Rudy Samin dianggap telah menyebarkan informasi bohong kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila Kota Depok. Adanya surat pembekuan yang dikirimkan di grup WA. Dan di situ saudara Rudy Samin selaku terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pembohongan publik, ya kan. Jadi pasal yang kita persangkakan untuk buat dasar laporan adalah pasal 14 dan 15 ketentuan hukum pidana tahun 1946. Termasuk mungkin junto nanti di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu dasarnya. Jadi berita bohong atau berita hoaks. Disebarkannya ada di channel YouTube dan ada di grup WhatsApp. Ada beberapa grup WhatsApp yang sudah kita capture, screenshot. Dan berdasarkan sebenarnya kenapa hari ini kita dasari pelaporan, dikarenakan tadi disampaikan oleh Ketua Trisno, saya juga punya salinannya. Nunggu sebenarnya, dari kemarin-kemarin kita sebenarnya udah membuat laporan polisi, ya kan, karena udah jelas itu dasarnya. Nah, cuma ini memperkuat surat dari MPW, ya kan, yang menyatakan bahwa kira-kira kalimatnya adalah Rudy Samin sebenarnya faktanya berada di pihak yang dikalahkan lah suratnya. Nah, sehingga dari dasar ini melengkapi dari analisa kami, argumentasi yang kami susun. Nah, hari ini Sabtu tanggal 4 Agustus kita hari ini mengajukan laporan polisi. Ini suratnya jelas, baru fresh from the oven tanggal 3 Agustus kemarin. Dari Depok, Jawa Barat, Teguh Abdul Muhammad, Cyber News mengabarkan.